ini belakang itu tempat kamar-kamar, terus ini tempat coffee break. Enaknya itu kalau dari kamar jalan ke samping itu udah langsung sampai di lokasi seminarnya. Nah, ini ruangan pre-function. Itu yang sebelah kiri itu yang ruangan room paling gede, yang sebelah kanan ini kecil-kecil. Nah, ini salah satu sing lumayan sih Bu. Ini juga ruangan bisa digunain yang di sini. Kalau buat orang 50 sih ini cocok. Maksudnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Terus kalau katakanlah kurang ini ruangannya, ini masih bisa kita open lagi di samping. Walaupun kelihatannya kurang nyatu sih. Nah, ini juga ruangannya bisa jadi satu. Misalnya pusatnya sini, habis itu ke belakang sana. Ini coba aku shoot dari paling belakang nih. Kalau dari konektivitas orang dari kamar ke sini enak banget kok. Ini yang paling belakang, terus ini yang paling depan tadi. Nah, pintu sampingnya ini di sini. Dan ini yang paling besar. Itu belakang udah ada LED screen, cuman kalau mau pakai LED screen katanya harus bayar lagi. Coba ngambil estetik dari samping. Ini lampu yang dinyalain baru sedikit sih, karena cuma buat survei. Kalau ruangannya semuanya masih bagus, karpet juga nggak yang bau, nggak apa, semua masih bagus lah. Ini ruangan pre-functionnya, dan kalau misal nanti butuh ruangan panitia juga bisa dibantu. Oh iya, tadi aku lupa ngasih nama. Ini namanya Rama Room yang kecil tadi. Terus kalau yang ini Sinta Room yang sambungannya tadi. Terus kalau yang besar ini nggak tahu ini namanya apa. Kayak mega hall-nya lah kayak gitu. Okay.